Assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya harap semua sihat walafiat hendaknya. Okay, saya Cikgu Siti Suhaila binti Abdul Rahman daripada Sekolah Menengah Tinggi Melaka. Hari ini kita akan membincangkan satu tajuk untuk kimia tingkatan 4 iaitu ikatan hidrogen. Jadi pada akhir video ini saya berharap agar murid-murid sekalian dapat menjelaskan dengan contoh pembentukan ikatan hidrogen, menerangkan kesan ikatan hidrogen ke atas sifat fizik bahan. Okey? Okey, mari kita perhatikan gambar ini. Okey, anak-anak tahu apa gambar ni? Ini ialah gambar iceberg. Apa dia ice? Iceberg eh. Jadi ais di lautan lah, di mana kita akan lihat ais ni terapung di permukaan laut. Jadi iceberg ni ataupun ais ya adalah dalam bentuk pepejal, manakala air laut ni dalam bentuk cecair. Sebelum ni kita dah belajar tentang susunan zarah-zarah pepejal dan juga cecair. Bagi zarah pepejal yang tersusun rapat, manakala zarah cecair terdapat ruang antara zarah-zarah cecair. Tetapi yang menjadi persoalannya sekarang, walaupun ais ini dalam bentuk pepejal, tetapi mengapa ia kurang tumpat berbanding air? Okey, mengapa ais terapung? So, jawapan untuk soalan ini adalah kerana ais kurang tumpat berbanding air laut. Tetapi persoalannya, kenapa iceberg ini kurang tumpat berbanding air laut? Nah, okey, ini adalah disebabkan terdapatnya ikatan hidrogen pada molekul air, menyebabkan adanya ruang-ruang kosong antara molekul-molekul air dalam iceberg. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ikatan hidrogen ini? Ikatan hidrogen ialah daya tarikan antara atom hidrogen yang mempunyai ikatan dengan atom yang tinggi ke elektronegatifan, iaitu nitrogen, oksigen atau fluorin F, dengan atom nitrogen, oksigen atau fluorin F di dalam molekul lain. Contohnya molekul air H2O boleh membentuk ikatan hidrogen sesama molekul air H2O. Okay, kita perhatikan gambar ini untuk memahami dengan lebih jelas yang dimaksudkan ikatan hidrogen. Okay, perhatikan hidrogen di sini. Hidrogen ni terikat dengan ikatan covalent dengan oksigen. So kita tahu oksigen mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan keelektronegatifan yang tinggi? Iaitu kecenderungan atom tersebut untuk menerima elektron. Okay. Jadi untuk ikatan hidrogen ini, syarat dia H ni mesti terikat dengan atom dengan keelektronegatifan yang tinggi. Dia ada tiga, kat sini ada tiga, iaitu fluorin, oksigen ataupun nitrogen. Okey, seterusnya, bila hidrogen terikat dengan oksigen, so maka akan adanya daya tarikan dengan atom oksigen ni tadi, dengan molekul lain lah. Ini molekul air yang lain. So, ada oksigen di sini. Jadi, bila hidrogen ni, dia tertarik. So, ini daya tarikan yang terhasil antara atom hidrogen dalam molekul air dengan atom oksigen O dari molekul air yang lain membentuk ikatan hidrogen. Okay. Okay. Mari kita lihat aktiviti 5.4. Okay. Aktiviti ni anda boleh bincang sesama rakan-rakan lah. Kita tengok membincangkan pembentukan ikatan hidrogen dalam hidrogen fluorida dan amonia NH3. Okay. Berdasarkan rajah 5.12, rajah tadilah, fikirkan bagaimana ikatan hidrogen terbentuk dalam hidrogen fluorida dan amonia. Okey, macam mana? Boleh fikirkan apa jawapannya? HF. So, kita tengok HF ni Okay, ini H dan juga F. HF ini adalah molekul hidrogen fluorida. Okay, so perhatikan H di sini. So, H di sini terikat dengan fluorin, atom fluorin, yang mana dia mempunyai elektronegatifannya tinggi. Okay, so kita lihat satu lagi molekul hidrogen fluorida. Okay. Jadi, kat mana agaknya pembentukan ikatan hidrogen tu? Saya tengok. So, H ni terikat dengan fluorin. Okay, yang memiliki elektronegatifan yang tinggi. Jadi, H ni
akan lahirlah satu daya tarikan antara H ni dengan F. Ni daya tarikan ni. Okey, sebuah dot-dot ni. So, daya tarikan inilah yang dipanggil sebagai ikatan hidrogen. Okey, boleh? Sekarang kita tengok pula amonia. NH3. Okey, NH3. So, N ini nitrogen dengan keelektronegatifan yang tinggi. So, molekul amonia adalah NH3. Okey, NH3. NH3. Jadi bila amonia ni bertemu dengan amonia, molekul amonia yang lain, okey, HN3. Okey, ini pembentukan ikatan kovalen ni. Awak kena ingat baliklah ikatan kovalen macam mana. Okey, jadi akan lahirlah, akan terhasillah satu daya tarikan antara hidrogen dengan N. Hidrogen ni dengan N. Okey, boleh faham? So, inilah yang dipanggil, tarikan yang terhasil inilah yang dipanggil sebagai ikatan hidrogen. Okay? Faham ya? Next. Okay, seterusnya kita lihat peranan ikatan hidrogen dalam kehidupan harian. Maksudnya, apa kesan ikatan hidrogen ni dalam kehidupan harian? So, awak tengok ni rambut. Perhatikan rajah 5.13, terdapat molekul protein yang membentuk ikatan hidrogen antara satu sama lain dalam struktur rambut. Tahukah anda mengapa rambut yang basah akan melekat sesama sendiri? Ini rambut yang telah dibesarkan ya, rambut. Okey, ini adalah molekul protein di dalam rambut. So, awak tengok molekul protein dalam rambut. Jadi, molekul protein ni dia ada ikatan O dan H di sini. Okey, ini OH. Okey, yang ni pun OH. Nampak? Okay. So, nampak ni? So, inilah tarikan ikatan hidrogen. Ni ikatan hidrogen. Okay, boleh faham? Jadi, bila basah, bila rambut ni basah, lagilah tarikan tu bertambah kuat sebab air. Okay, ni tadi rambut yang basah molekul protein tidak lagi membentuk ikatan hidrogen antara satu sama lain. Sebaliknya, molekul protein akan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air H2O. Okey, molekul air pula akan membentuk ikatan hidrogen yang lain dengan molekul protein rambut yang lain. Okey, perhatikan gambar ini. Ini adalah molekul protein rambut. So, ada OH di sini. Okey, jadi O ni, okey, dia akan membentuk ikatan hidrogen dengan H. H daripada air. Okey. And oksigen daripada air ni pula akan membentuk ikatan hidrogen dengan H, molekul rambut yang lain. Okey, boleh faham ya gambar ni? Seterusnya, okay. Selain daripada rambut basah melekat, kita juga boleh tengok kesan ikatan hidrogen ini dalam aktiviti menyelak kertas yang melekat sesama sendiri. Kertas tu kadang melekat sama sendiri kan? Bagi mengatasi masalah ini, anda boleh membasahkan hujung jari sebelum menyelak kertas. Mengapakah jari yang basah boleh membantu menyelak kertas? Siapa boleh jawab? Ya, masih kaitan dengan ikatan hidrogen. Okey, jadi kita tengok kertas ni. Ini permukaan kertas ataupun selulosa kertas. Permukaan kertas ni Selulosa di dalam kertas mempunyai atom hidrogen H yang terikat dengan atom oksigen. Okey, perhatikan ni. Okey, dia ada H dengan oksigen. Okey, H dengan oksigen. Ada dia punya molekul, bentuk molekul dia lah. Okey, so bila jari anda, okey, jari anda yang basah ni, ada molekul air kan? Okey, ni adalah molekul air. So, daripada situ akan terhasillah. Ni, saya letak warna kuning ni, terhasillah tarikan antara hidrogen dengan oksigen. Inilah yang dipanggil sebagai ikatan hidrogen. Jadi molekul air, okay, perhatikan molekul air pada jari yang basah akan membentuk ikatan hidrogen dengan selulosa di dalam kertas. Dengan itu kertas akan melekat pada jari. Okay. Boleh bagi contoh-contoh yang lain. Cuba fikirkan. Apa lagi contoh-contoh yang lain?
Seterusnya kita lihat kesan sifat fizik bahan. Okey, kesan ikatan hidrogen terhadap sifat fizik bahan. Ini klorin dan etanol merupakan contoh sebatian kovalen yang wujud dalam bentuk cecair. Okey, sekejap saya buka poin kejap. Mengapakah takat didih klorin lebih rendah berbanding etanol? Okey, ini disebabkan oleh kesan ikatan hidrogen ke atas sifat fizik bahan. Okey, sebatian dalam bentuk cecair mencapai takat didih apabila daya tarikan antara molekul dapat diatasi. Dalam sebatian kovalen etanol, terdapat ikatan hidrogen yang terbentuk antara molekul selain daripada daya tarikan van der Waals yang lemah. Ikatan hidrogen yang kuat menyebabkan ia susah diputuskan. Lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan van der Waals yang lemah di samping memutuskan ikatan hidrogen. Oleh itu, takat didih etanol adalah tinggi. Sebaliknya, molekul seperti klorin yang tidak membentuk ikatan hidrogen mempunyai takat didih yang lebih rendah berbanding etanol. Okey, faham ke tidak? Faham ke tak? Okey, jadi molekul klorin, okey, antara klorin dengan klorin, dia ada daya tarikan van der Waals. Jadi, untuk putuskan daya tarikan ni, dia akan menyerap haba. Okey, jadi dia akan tukarlah jadi wap. Tetapi dalam etanol ni, dia ada dua ikatan. Ikatan apa? Satu kita tengok, dia ada daya tarikan van der Waals. Okey, dia ada van der Waals. Dan juga ikatan hidrogen. Jadi dia ada dua. Ada van der Waals dan ikatan hidrogen. Jadi dia akan perlukan lebih banyak tenaga haba berbanding klorin tadi. Okey. Okey, soalan seterusnya. Etanol merupakan satu sebatian kovalen. Mengapa etanol boleh larut dalam air? Okey, kenapa ini menjadi persoalan? Kenapa etanol boleh larut dalam air? Okey, kenapa ia menjadi persoalan? Kerana etanol ni adalah sebatian kovalen. So, kalau awak dah belajar sebelum ni, sebatian kovalen ni, dia sifat umum dia, dia tak larut dalam air. Tetapi, specialnya, etanol ni dia boleh larut dalam air. Okey, jadi kita perhatikan betul ni. Okey, etanol juga boleh larut dalam air. Keterlarutan etanol di dalam air adalah disebabkan oleh ikatan hidrogen antara molekul etanol. Okey. So CH2H5OH dan molekul air. Okey, etanol mempunyai atom hidrogen yang membentuk ikatan kovalen dengan oksigen atom. Ni. Ikatan hidrogen yang membentuk ikatan kovalen dengan atom oksigen. Maksudnya mana? Ni. Okey, hidrogen ni ada ikatan kovalen dengan oksigen. Okey. Oleh itu atom oksigen di dalam molekul etanol dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom hidrogen dari molekul air. Okey, so ni oksigen, yang ni okey, kita kat sinilah. Ni oksigen, kemudian yang ni air. Jadi ni, inilah ikatan hidrogen. Oksigen dengan hidrogen dalam air. So ini ikatan hidrogen. Okey. So atom hidrogen dalam molekul etanol juga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom oksigen dari molekul air. Okey, kalau O ni diikatan hidrogen dengan hidrogen dalam air. Manakala yang hidrogen daripada etanol, dia boleh membentukkan ikatan hidrogen dengan oksigen dalam air. Okey, boleh faham ya? Okey, dan soalan yang terakhir, aktiviti 5.5. Okey, dia cari maklumat tentang keterlarutan air dan takat didih bagi hidrogen fluorida dan amonia daripada pelbagai sumber bacaan dan laman sesawang. Jadi ini saya harap anak-anak bolehlah Google cari tentang keterlarutan dan takat didih hidrogen fluorida dan juga amonia. Dia sama cerita dia dengan takat didih etanol tadilah, lebih kurang. Jadi tolong buatlah. Okay, kemudian bandingkan keterlarutan dan takat didih bagi sebatian tersebut dengan molekul yang tidak membentuk ikatan hidrogen. Ini contoh soalan tadilah. Klorin dengan etanol. Contoh dia. Kenapa etanol tu takat didih dia lagi tinggi daripada klorin? Kita dah bincangkan sebentar tadi. Okay, kita tengok. Okay, soalan uji kendiri 5.4. Yang pertama, nyatakan maksud ikatan hidrogen. Okey, dapat tak anak-anak jawab?
Apa dia ikatan hidrogen? Tarikan yang terhasil apabila atom hidrogen yang mempunyai ikatan dengan atom yang tinggi keelektronegatifan iaitu klorin, oksigen ataupun hidrogen dengan atom yang mempunyai keelektronegatifan yang tinggi iaitu fluorin, nitrogen dan oksigen. Okey. Terangkan fenomena ini berdasarkan pembentukan ikatan. Okey ni. Nombor 2, hidrogen fluorida wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Terangkan fenomena ini berdasarkan pembentukan ikatan hidrogen. Jadi, boleh tak terbentuk ikatan hidrogen tadi? Boleh kan? Hidrogen fluorida terdapat ikatan hidrogen antara molekul. Jadi awak kena terangkan. Okey, yang ketiga. Bolehkah ikatan hidrogen terbentuk antara molekul hidrogen klorida? Yang ni boleh jawab tak? Hidrogen klorida. Okey, kita tengok hidrogen klorida HCl. Okey. Boleh atau tidak ikatan hidrogen ini terbentuk? So, tadi kita dah belajar kan? Kalau ikatan hidrogen dia sama ada H okey dengan F O-N. Handphone. Boleh? Handphone. H dengan F-O-N. Fluorin, oksigen, nitrogen. So, ada tak dia kata pasal klorin? Ada tak? So, tak ada eh? Sebab klorin ni dia elektronegatif juga. Tapi sebab saiz dia terlalu besar. Jadi, dia tak sekuat fluorin, oksigen dan nitrogen. Jadi, jawapannya tidak. Okey, so kalau jawapannya tidak, saya nak awak cari sendiri jawapan untuk menerangkan kenapa jawapannya tidak. Okey, kemudian soalan yang keempat, jelaskan mengapa kertas yang basah melekat sesama sendiri. Ni pun jawapan sebenarnya dah ada seperti yang kita bincangkan sebentar tadi. Selulosa kertas terdapat ikatan oksigen dan hidrogen pada kertas. Jadi, molekul antara kertas tu sendiri dia akan membentuk ikatan hidrogen. Okey? Baik anak-anak, jadi itu saja untuk hari ini. Saya harap semua faham dan boleh buat ulang kaji sendiri di rumah. Okey, terima kasih. Bye.